Presiden Joko Widodo saat dijumpai usai peresmian Pusat Pengujian Perangkat Digital IDTH di Tapos Depok, Jawa Barat memberikan tanggapannya terkait sejumlah isu politik dalam negeri. Jawaban singkat dilontarkan oleh Presiden saat ditanya wartawan terkait wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memperbanyak jumlah kementerian dalam kabinetnya. Ia juga sempat menanggapi pesan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk Prabowo agar tak membawa orang yang bermasalah atau toksik ke dalam kabinetnya kelak. Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada Presiden, kepada Presiden terpilih, tanyakan kepada Presiden terpilih. Tanyakan pada Presiden terpilih. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik begitu di pemerintahan ke depannya. Ya, jadi sebenarnya kira-kira arahnya kemana Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Presiden tak memberikan jawaban yang mendetail terkait hal tersebut. Namun ia sempat mengatakan tak memberikan pesan khusus kepada pemerintahan selanjutnya. Dari Depok, Jawa Barat, Arya Sindiara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.